Selamat berjumpa lagi dengan Fauzi. Kami masih melaporkan dari kawasan Cinere Megapolitan. Salah satu mobil nyangsang di sebuah ini. Saat ini saya sedang meliput warga yang sedang dievakuasi dari rumahnya oleh tim SAR untuk keluar dari rumahnya. Beberapa warga memang masih terjebak di rumah-rumah masing-masing karena keterbatasan sarana dan derasnya air sungai yang meluap di kawasan Cinere Megapolitan. Sementara tim SAR mencoba berbagai macam upaya untuk membantu warga yang terjebak di rumah-rumah mereka. Dengan kondisi seperti ini, sepertinya masih sulit untuk segera surut air ya. Ini adalah yang pertama dalam sejarah komplek kawasan Cinere di mana terjadi banjir yang sangat besar. Fauzi melaporkan dari kawasan Cinere. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tekan tombol lonceng untuk update berita banjir di kawasan Jakarta.